Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, welcome home, selamat datang di channel Gereja Mawar Sharon. Mari hari ini kita datang dengan sikap yang terbaik, dengan postur yang terbaik, karena saya percaya dengan sikap dan tindakan yang demikian, kita akan menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Hari ini kami ingin mengajak Anda yang belum bergabung di dalam Connect Group, bisa bergabung di dalam komunitas kecil dari Gereja Mawar Sharon. Kami ingin mengenal Anda, kami ingin berdoa buat Anda, kami ingin bertumbuh bersama-sama dengan Anda. Jadi pastikan Anda bisa mengisi form yang ada di layar kaca ini supaya kami bisa mengkoneksikan Anda dengan komunitas yang tepat buat Anda. Mari, jemaat Tuhan, kita bertumbuh bersama-sama lewat Connect Group. Hari ini, jika Anda memiliki permohonan doa, ada doa yang Anda ingin kami doakan supaya doa itu dijawab, Anda juga bisa melakukannya dengan mengisi form online di gms.church/form. Kami ingin berdoa secara spesifik buat Anda. Kami ingin sebut nama Anda di doa kami. Kami ingin sebut segala kebutuhan doa yang spesifik sehingga doa Anda dijawab dengan lebih cepat. Jadi Anda bisa melakukannya dengan mengklik gms.church/form. Hari ini juga ada kabar gembira buat jemaat Gereja Mawar Sharon yang sudah memiliki nomor induk jemaat. Ada fitur yang terbaru di GMS Church, di aplikasi GMS Church, itu ada ikon yang namanya GMS Biscon. Dan GMS Biscon punya dua fitur yang luar biasa untuk bisa memberkati Anda semua. Yang pertama adalah fitur promo dan diskon. Nah, di dalam fitur ini Anda bisa mendapatkan voucher diskon dari perusahaan multinasional, perusahaan yang regional dan lokal sesuai dengan tempat di mana Anda tinggal. Jadi Anda bisa memanfaatkan voucher promo ini supaya Anda bisa belanja dengan lebih murah. Fitur yang kedua adalah fitur lowongan kerja. Buat Anda yang hari ini mungkin mengalami PHK, tidak ada pekerjaan, kami dari Gereja Mawar Sharon ingin memberkati Anda. Jadi Anda juga bisa klik fitur lowongan kerja ini dan Anda bisa lihat banyak sekali lowongan kerja yang available dari perusahaan-perusahaan nasional, regional, lokal yang bermitra dengan Gereja Mawar Sharon. Amin. Jadi pastikan Anda bisa klik aplikasi GMS Biscon yang ada di aplikasi GMS Church. Hari ini juga mari kita datang dengan hati yang mengucap syukur dan kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan dan persepuluhan akan dilakukan hari ini. Anda bisa melakukannya dengan transfer. Ingat, persembahan dan persepuluhan adalah bagian dari ibadah. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kalau Anda diberkati dengan channel ini, pastikan Anda like, share, dan subscribe. Sehingga jika ada program baru, Anda bisa mendapatkan notifikasinya di gadget Anda. Mari kita berdoa sama-sama, kita siapkan hati karena sebentar lagi kita akan masuk dalam ibadah hari ini. Mari kita tundukkan kepala bersama dan pejamkan mata. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Berkati setiap jemaat Tuhan, setiap anak-anakmu yang menyaksikan tayangan hari ini. Berkati kehidupan mereka, segala kebutuhan mereka hari ini akan dijawab lewat tayangan yang akan mereka saksikan hari ini. Berkati segala kebutuhan mereka dan Engkau sendiri yang beracara. Roh Kudus hibur mereka, Roh Kudus ada untuk menguatkan mereka. Roh Kudus ada untuk bisa menjawab dan mengerti segala kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap jemaat-Mu dan kami siap untuk beribadah hari ini. Yang siap katakan, amin. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The year of praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah.
Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the year of praise and provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dan meninggikan Allah kita yang hidup. Haleluya. Kepadamu Tuhan yang setia, yang selalu menjaga. Kau berkata, jangan takut, percaya saja.
sebab kau yang selalu menopang dalam badai. Kau yang selalu berikan kemenangan bagi kami, setiap kami ya Tuhan. Kau layak ditinggikan lebih dari apapun di hidup kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendakmu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Yesus Tuhan Allah. Oh, Yesus Tuhan dan Allah kami. Kau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena semuanya ada Tuhan. Semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Oh, sana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Yesus, Yesus Tuhan dan Allah kami. Sungguh kau layak, engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab kau telah ciptakan segalanya. Oh, oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan.
Persepuluhan kita kepada Tuhan. Mengembalikan persepuluhan harus kita lakukan dengan ucapan syukur. Oleh karena kita diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang memelihara hidup kita. Dan ketika kita mengembalikan persepuluhan, maka itu menjadi pengakuan iman kita bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan, kita hasilkan, itu semua karena Tuhan memberkati hidup kita. Bapak Ibu dapat mentransfer persepuluhan saudara kepada nomor rekening yang tertera di bawah ini. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk kita memberikan persepuluhan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami saat ini membawa persepuluhan kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang memberkati hidup kami. Kami kembalikan persepuluhan ini sesuai dengan perintah dari firman-Mu dengan ucapan syukur. Dan hamba berdoa Tuhan, Kau berkati sesuai dengan janji-janji-Mu kepada setiap anak-anak-Mu. Bahwa mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Bahwa mereka semakin naik dan bukan turun. Dan juga Engkau berkati di dalam kemakmuran sehingga mereka tidak kekurangan apapun juga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, pelihara hidup setiap anak-anak-Mu, berikan perlindungan secara khusus. Terima kasih Tuhan, dan kami akan berikan persepuluhan ini dengan segala ucapan syukur dan ucapan terima kasih kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ini semua. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Segenap hati kami katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa.
Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kami hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Terlalu indah kasihmu dalam hidup kami. Terlalu dahsyat, luar biasa kuasamu yang kami alami. Kalau kami ada sampai hari ini, dapat kami katakan semua hanya karena anugerah Tuhan. Bahkan di rumah kami masing-masing, kami tetap beribadah. Kami tetap mencari Tuhan. Karena kami tahu hanya dekat Tuhan saja jiwa kami tenang. Dosa kami diampuni, hidup kami dipulihkan. Dan kami dikuatkan, dimampukan melewati segalanya. Sehingga kami dapat berkata, kami lebih daripada orang-orang yang menang. Karena Yesus yang mengasihi kami. Saat indah dalam ibadah hari Minggu yang penuh berkat, penuh kemenangan, penuh mujizat, penuh kedahsyatan Tuhan ini, kami ada dalam keyakinan yang kuat. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat, sehingga pada hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, penuh kemenangan ini, bukan sekedar ibadah rutin yang kami ikuti dari rumah bersama dengan gereja Mawar Saron ini, tetapi hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari lawatan Allah, hari ini hari perjumpaan kami dengan Yesus lewat Roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya, orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama di rumah kita masing-masing katakan amin. Haleluya. Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, meskipun sudah di rumah masing-masing mengikuti ibadah ini secara online, tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Dia Yehovah Shammah, Dia ada di tengah-tengah kita. Amin. Sehingga Yakub pernah berkata, ini adalah Bethel, ya kan? Ini adalah House of God. Ini adalah Gates of Heaven, pintu gerbang sorga. Sama-sama di rumah masing-masing bilang sama saya, rumah saya adalah pintu gerbang sorga.
Ojo ngono lo mas, ojo ngono lah mbak yu. Ada yang cuman bahaga-bahaga. Ada yang cuman bengong-bengong. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, tidakkah saudara percaya? Alkitab saya bilang apa saja kamu ucapkan, jika kamu tidak bimbang tapi percaya, itu akan terjadi. Jadi kalau kita bilang, rumah saya pintu gerbang sorga, itu yang akan terjadi. Amin. Iya kan? Sama-sama bilang sama saya. Rumah saya ini. Nah, iya, tapi bisa lebih mantap. sama-sama bilang sama saya. Rumah saya ini. Yes. Adalah pintu gerbang sorga. Woo, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Saya percaya gereja Mawar Sharon ini adalah gereja yang baik. Amin. Dan karena itu ibadah-ibadah kita ibadah interaktif. Saudara-saudara mau on-site kah, mau online kah, mau on-on apa lagi. Tetapi yang pasti kita tak bersuka cita karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab saya bilang di mana dua tiga orang berhimpun dalam namanya dia hadir. Dan kalau dia hadir ada mujizat, ada sukacita, ada kemenangan, ada pengajaran yang mengubahkan hidup kita. Haleluya. Wow, puji Tuhan. Sebuah kehormatan buat saya dari hambanya, gembala sidang jemaat dari gereja Mawar Sharon ini, ya kan, yang memberi kesempatan untuk saya melayani. Dan saya percaya hal yang dahsyat Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kita. Haleluya. Nah, buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini saya mau bicara tentang penginjilan bukanlah sekedar permohonan dari Tuhan. Evangelization is not just a request from God, but it's command of God. Nah, ini dia, ya kan? Evangelization is not only a request from God. Tuhan bukan hanya memohon, Tuhan bukan hanya berharap, tolong dong injilin dunia. Tetapi adalah perintah. Sama-sama bilang sama saya, penginjilan adalah perintah. Yes, saya percaya sebagian besar saudara bukan orang yang baru bertobat, right? Ya yeah, kan? Saudara selalu dapat pengajaran yang luar biasa dari hambanya, Pendeta Philip Mantova. Dan saya cukup sangat kagum dengan pelayanan beliau, dengan pengajaran-pengajarannya yang dahsyat. Nah, karena itu, saya mau saudara bukan hanya sekedar jadi orang Kristen yang beribadah di rumah sambil geli-geli kepada dan bilang, kapan gitu ini corona berlalu? Saudara kira-kira dalam Tuhan, corona mau ada korina. I don't care, mau corona, mau korina, mau apapun. Tapi kita tetap harus menginjil dan jadi berkat. Karena itu adalah amanat agung. Yang Yesus bilang, pergi, jadikan sekalian bangsa muridku. Yang setuju katakan, saya siap menginjil. Amin. Nah, buka Alkitab kita sama-sama. Haleluya. Matius pasal 28. Ayat 17 sampai ayatnya ke-20. Matius 28 ayat 17 sampai 20 bilang begini. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Wuih. Ada yang menyembah. Tapi ada yang ragu-ragu. Itu dia persoalannya. Iya kan? Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Dan Yesus mendekati mereka. Pertanyaan saya, siapa yang Yesus dekati? Jawaban saya sederhana. Yesus mendekati mereka yang menyembah. Dan Yesus mendekati mereka yang ragu-ragu. Iha, Pak, Bu, adik-adik muda, biarlah kita menjadi orang yang menyembah dan bukan yang ragu-ragu. Mereka sama-sama bersama Yesus, I'm afraid. Kita sama-sama dalam ibadah online bersama dengan gereja Mawar Sharon ini. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, where we are. Di mana kita berada? Apakah kita bagian yang menyembah atau kita bagian yang ragu-ragu? Doa saya yang ragu-ragu berubah menjadi orang-orang yang menyembah dan siap melakukan yang terbaik buat Tuhan. Yang setuju katakan, saya siap. Amin. Ayo. Iha. Saya senang sekali kalau ibadah online seperti ini. Gak ada orang. Iya kan? Panggungnya besar lagi, saya mau lari-lari kayak apa. Tinggal kameramen kota yang bingung, ya kan? Kameramen biasanya, aduh pendetanya biasanya gak ada yang gila kayak begini, cuman ini yang gila. Saya paling senang kerjain kameramen, karena biasanya kalau pendetanya hanya berdiri di mimbar, kameramennya tenang gitu, cuman duduk, kadang-kadang sampai melamun-melamun gitu. Tapi kalau urus ini, waduh, dia mesti kesana, dia mesti kesini, kadang-kadang off kamera lagi, ya kan? Gak apa-apa, pokoknya harus menyembah Tuhan, jangan ragu-ragu, ya kan? Yesus mendekati mereka. Siapa yang Yesus dekati? Baik yang menyembah maupun yang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku
telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dengan lain kata, kenapa kamu ragu? Kenapa kamu bimbang? Kenapa kamu gak percaya? Kenapa kamu masih sibuk dengan segala yang ada di pikiranmu dan rekayasa-rekayasa iblis serta intimidasi iblis yang alam pikiranmu? Kepadaku, kata Yesus, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, jangan cuma nunggu berkat, jangan cuma nunggu mujizat, jangan cuma harapkan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Tapi ayat ini bilang, pergilah. Kita menginjil bukan supaya diberkati, tapi kita menginjil karena kita tahu di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Yang setuju sama saya katakan amin. Amin. Pergilah. Kamu kan sudah menerima kuasa. Kamu kan sudah menerima pengalaman-pengalaman dahsyat. Kamu kan sudah mengenal siapa Yesus yang kau sembah itu. Yesus yang olehnya kita diselamatkan. Yesus yang olehnya kita diberkati. Kita dikuatkan, kita ditolong. Dan kita diberi kepastian sorga yang kekal. Ayat ini bilang, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Klik. Ayat 20 bilang, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalau saya lihat konteks ayat ini. Berarti jelas. Yang disertai Tuhan sampai kesudahan alam adalah mereka yang siap menginjil. Lalu sudah menatap saya dan berkata, jadi saya gak disertai Tuhan, I don't know. Tapi satu yang saya tahu, yang siap menginjil, yang siap menjadi pelaku firman, yang siap menyembah Tuhan, yang siap ikuti perintah yang Kristus sampaikan, yaitu pergi, jadikan sekalian bangsa muridku, mereka pasti disertai Tuhan karena itu bagian dari perjanjian Tuhan. Saya mengerti. Banyak gereja tidak lagi mengkhotbahkan tentang amanat agung ini. Banyak gereja tidak lagi mengkhotbahkan untuk kita perlu menginjil. Banyak gereja hanya sibuk membahas tentang mujizat, membahas tentang berkat, membahas tentang karunia, membahas tentang akhir zaman, membahas tentang vaksin yang berurusan dengan roh jahat. Ada pengajaran-pengajaran yang begitu bodoh sekali, saudara. Yang bilang kalau disuntik vaksin, itu nanti ada chip di dalamnya darah Yesus. Belajar makanya. Belajar. Vaksin itu isinya air, kote. Air. Cuma air. Bagaimana di dalamnya bisa ada chip yang berisi konten besi dan logam, saudara. Iya kan? Sudah. Stop kegaduhan-kegaduhan, perdebatan-perdebatan yang ada. Mari kita kembali kepada marwah iman Kristen kita, yaitu pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Sama-sama bilang, saya harus menginjil. Amin. Kita lihat selanjutnya, klik. 2 Timotius 4 ayat 1-3. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jelas Paulus bilang, why I'm saying this. Kenapa saya harus ngomong ini? Karena saya bicara di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini kita bisa lihat Paul is so serious. Paulus sangat serius. Kenapa? Karena dia bilang di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Kalau kita anak muda zaman sekarang suka bilang, demi apa? Nah, Paulus bilang dengan tegas, demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Apa yang Paulus ngomong sama Timotius yang muda ini, hamba Tuhan yang begitu on fire for God. Dia bilang begini, beritakan firman. Amin. Beritakan firman. Stop kegaduhan dalam gereja. Hari-hari ini yang kita lihat gereja satu menyerang gereja yang lain.
hamba Tuhan satu menjatuhkan hamba Tuhan lain hari-hari ini. Gak boleh lihat hamba Tuhan sukses. Gak boleh lihat hamba Tuhan diberkati. Gak boleh lihat hamba Tuhan melakukan perkara-perkara dahsyat. Gak bisa lihat hamba Tuhan punya terobosan-terobosan dalam pelayanannya. Langsung difitnah, langsung diomongin. Langsung ada haters-haters yang menyerang di media-media sosial. Saya cuma mau bilang hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani pekerjaan Tuhan. Yang sedang fokus dengan jiwa-jiwa. Yang sedang fokus dengan penginjilan. Tetap fokus pada Kristus. Jangan fokus pada haters. Saya berani katakan, haters is waste. Haters itu sampah. Jangan sampai sampah memenuhi pikiran kita. Jangan sampai sampah memenuhi hati kita. Jangan sampai sampah memenuhi jiwa kita. Sehingga kita gak menginjil. Kita hanya sibuk dengan kegaduhan-kegaduhan yang ada. Sibuk dengan klarifikasi demi klarifikasi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hamba-hamba Tuhan tidak perlu sibuk dengan klarifikasi. Hamba-hamba Tuhan tetap kabarkan Injil. Biarkan haters dengan hatesnya itu. Tapi hamba-hamba Tuhan biarlah tetap dengan hati yang bersih, dengan fokus yang kepada Kristus, dengan motivasi yang murni, mengabarkan Injil. Karena Paulus bilang kepada Timotius, beritakan firman. Di akhir zaman, setan mau buat gereja sibuk hanya dengan doktrin, lalu sibuk dengan ini, sibuk dengan itu, sampai tidak lagi memberitakan Injil dan mengabarkan Injil. Beritakan firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari sini Alkitab mau bilang stop kegaduhan, tetapi dengan kasih, dengan kesabaran, tetapi jangan kompromi, kesalahan tetap harus dinyatakan sebagai kesalahan. Ayat yang ketiga, karena akan datang waktunya. When is it? Now! Yeah. Monggo-monggo masamin derek Gusti. Monggo samin derek Gusti. Ya kan? Nah, lihat. Orang Manado kalau ngomong Jawa kadang-kadang kurang cocok lidahnya. Mesti banyak makan gudeg dulu, saudara-saudara. Sama rawon. Kalau di Surabaya ini saya makannya rawon setan, saudara-saudara, ya kan? Waduh, rawon setan, ya kan? Kalau yang Alkitab bilang setan ada di bawah telapak kaki orang percaya. Tapi kalau di Surabaya, setan ada di dalam mulut orang percaya. Orang Surabaya, orang kok ada rawon daging, ya kan? Kadang-kadang ada yang bikin lagi kirim ke saya satu kali itu rawon babi, saudara-saudara. Ini rawon setan. Mungkin karena DP warna hitam begitu, hitam-hitam gitu ya kan. Nah, akhirnya kita kembali. Karena akan datang waktunya. When is it? I'm strongly believe now is the time. Akan datang waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Orang kalau hari ini memberitakan kebenaran yang murni diserang. Karena sudah kasih dalam Tuhan. Terus sudah panik. Terus sudah kecewa. Jawaban saya rugi. Kalau kita tahu pengajaran kita benar, tetap beritakan firman. Karena kita tahu Alkitab sudah menyatakan akan datang waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Untuk memuaskan keinginan telinganya. Pendeta yang berbicara tentang kekudusan. Pendeta yang berbicara tentang penyembahan. Pendeta yang bicara tentang urapan Roh Kudus. Pendeta yang bicara tentang karunia-karunia. Pendeta yang berbicara bahwa kita harus kembali memikul salib, hidup dalam kebenaran, berani berkorban, hidup dalam kemuliaan Tuhan. Ini akan diserang. Pendeta-pendeta yang berkhotbah kembali tentang ayo kembali menginjil, akan diserang di mana-mana dengan berbagai doktrin, dengan berbagai ajarannya. Kenapa? Karena Alkitab sudah bilang akan ada masanya. Orang hanya mengumpulkan guru-guru menurut apa? Keinginan telinga, hanya apa yang mau mereka dengar. Mereka mau mendengar. Berzinah itu wajar. Mereka mau mendengar. Jadi lesbian itu wajar. Mereka mau mendengar. Jatuh bangun dalam dosa itu wajar.
Mereka mau mendengar, mau kompromi kepada kesenangan dunia, wajar. Karena toh kita masih di dunia, betul kita masih ada di dunia. Tapi kita bukan berasal dari dunia ini, kita punya misi di dalam dunia ini. Untuk pergi, beritakan Injil kepada segala makhluk yang setuju sama saya, katakan amin. Makanya saya catat di sini, ketika kita diselamatkan, hal terutama yang harus tumbuh dalam kehidupan kita bukanlah sekedar kerinduan untuk jadi orang hebat, jadi orang sukses. Namun harus taat dan setia. Wuih, sama-sama bilang sama saya harus taat dan setia. Amin. Gereja hari-hari ini sedang berpikir bagaimana saya lebih kaya lagi, bagaimana saya lebih sukses lagi, bagaimana saya lebih berhasil. Selama yang kasih dalam Tuhan gak salah. Selama kita taat dan setia. Karena Alkitab bilang kalau kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kamu diberkati. Kamu tidak akan turun tapi naik, tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Berarti hebat, sukses, diberkati, maju adalah kehendak Allah. Tapi jangan itu yang menjadi fokus kita. Tetapi itu harus menjadi bonus yang Tuhan sediakan. Karena fokus kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan Alkitab berkata, kita harus taat dan setia. Disakiti, difitnah, dikhianati, taat dan setia. Menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, menghadapi masa-masa yang sukar, taat dan setia. Karena taat dan setia adalah kepastian kita untuk meraih janji Tuhan yang luar biasa. Yang setuju sama saya katakan amin. Nah, selanjutnya saya pelajari. Setelah kita taat dan setia, maka saya catat salah satu hal yang terpenting yang harus kita taati, dan ini disebut sebagai amanat agung, yaitu mengabarkan Injil. Sama-sama bilang sama saya, pekabaran Injil. Ya, gue digratisin. Ngomong sendiri yang di rumah gak nyaut ya kan. Hey, wujung ngono lah mas, wujung ngono lah mbak Yu. Sama-sama. Oke. Okay? Ya, sama-sama bilang sama saya, pekabaran Injil. Semangat. Sama-sama bilang sama saya, pekabaran Injil adalah bukti ketaatan dan kesetiaan saya. Amin. Kita lihat selanjutnya. Mengapa mengabarkan Injil itu penting? Yang pertama saya pelajari karena Injil adalah berita baik. Sama-sama bilang sama saya, Injil adalah berita baik. Sama-sama bilang sama saya, Injil adalah berita baik. Karena dalam Injil saya tahu dosa saya diampuni. Dalam Injil saya tahu satu orang bertobat dari seluruh rumah tangga diselamatkan. Dalam Injil saya tahu oleh bilur-bilurnya kamu yang percaya sudah disembuhkan. Dalam Injil saya tahu sesuai dengan iman saya jadi pada saya. Yang sejuk katakan yes, haleluya. Amin. Yang kedua, mengapa mengabarkan Injil itu penting? Karena Injil adalah jawaban. Iblis ahli menciptakan sebuah keadaan yang saya sebut unanswered. Iblis ahli menciptakan keadaan yang dimana kita gak ada jawabannya. Sehingga kita hidup dalam kekhawatiran, kita hidup dalam ketakutan, kita hidup dalam kebimbangan, kita hidup dalam kecemasan. Sehingga kita berpikir, betul gak ya suami saya ini dari Tuhan? Terus sampai kapan gitu saya terus harus menghadapi ini? Terus saya udah gak kuat menghadapi ini. Adik-adik muda mulai stres. Adik-adik muda berpikir, aduh gimana ya pendeta? Kan begini pendeta, usia aku kan udah sekarang 38 tahun. Mana ini pandemi lagi pendeta? Mana sebentar lagi mau Valentine-an lagi? Masa Valentine-an aku sendiri lagi? Masa aku cuma jalan sama anjingku? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iblis senang dalam kondisi unanswered. Sehingga kita gak punya jawaban. Orang yang gak punya jawaban akan stres. Orang yang gak punya jawaban akan lari ke narkoba. Orang yang gak punya jawaban akan menghalalkan segala cara. Tapi hari ini saya mau ingatkan buat saudara, di dalam Kristus kita punya kepastian. Makanya lagunya anak-anak Tuhan berkata,
Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nyanyi lagi pendetanya, meskipun suara saya gak sebagus Ko Philip. Kalau beliau, waduh, karunianya banyak betul itu, ya kan. Menyanyinya mantap, ya kan. Lalu kemudian menggambarnya mantap. Saya kemarin, waktu tahun lalu selesai pelayanan di sini, saya coba gambar-gambar, gak jadi apa-apa. Kata Ko Philip, pokoknya mulai saja, saya udah coba, saya coba gambar. Saya aja gak suka, apalagi orang. Tapi saudara ku yang kasih dalam Tuhan, izinkan saya mengingatkan buat saudara, dalam Kristus kita punya jawaban. Paulus sampai bilang gini, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Yusuf dibuang ke dalam penjara, tapi dia punya jawaban. Apa jawabannya? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah ku mereka-rekakan dia untuk kebaikan. Dan sejujurnya katakan amin. Yang ketiga, mengapa mengabarkan Injil itu penting? Karena Injil adalah berita baik. Yang kedua, karena Injil adalah jawaban. Yang ketiga, karena Injil adalah jalan keselamatan. Yesus bilang apa? Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Dan Yesus jelaskan, why? Karena Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudaraku, saya suka bilang begini. Kita makan nasi pecel di mana enak. Surabaya ini parah. Surabaya ini parah. Surabaya ini parah, saudara. Makanannya enak-enak, saudara, ya kan? Kita makan nasi pecel di mana? Jangankan nasi pecel, rempeyek, saudara. Iya kan? Kita makan rempeyek enak di mana? Kita suka kabarin sama orang. Apalagi kita tahu, "Oh, gue suka rempeyek toh." Waduh, rempeyek di situ itu kalau dimakan keras gitu. Waduh, bukan cuma sampai di lidah tuh enak. Aduh, sampai di pusar rasa ser ser ser. Ojo ngono lah Mbak Yu. Iya kan? Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, kita makan bakso yang enak di mana? Kita makan nasi pecel yang enak di mana? Kita makan kupat tahu yang enak di mana? Kita suka ngomong sama orang. Kenapa kita ngomong? Karena kita sayang. Kita mau orang itu merasakan apa yang kita rasakan. Tetapi sayang. Sorry untuk bilang ini. Orang yang tidak mengabarkan Injil saya beri nama adalah orang yang jahat. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang tidak mengabarkan Injil saya beri nama adalah orang yang jahat. Hanya karena dia gak enak. Hanya karena dia takut orang itu tersinggung. Hanya karena dia takut orang itu kecewa. Dia tidak memberitakan padahal itu satu-satunya jalan orang menuju surga rumah Bapa yang kekal. Kalau saya mengabarkan Injil. Mungkin saya menyinggung perasaan saudara, tapi jujur harus saya bilang. Saudara silahkan menolak apa yang saya sampaikan. Tapi saya mengasihi saudara dan saya tidak ingin jiwamu binasa. Masalah saudara mau menolak itu hak saudara. Saya tidak akan memaksa saudara. Tapi izinkan saya mengabarkan yang saya tahu, yang saya alami, yang saya rasakan, yang saya mengerti dari Allah yang saya sembah dalam Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat. Kecuali di dalam nama Yesus. Engkau mau menolak, saya hanya akan mendoakan saudara. Tetapi tugas saya karena saya tahu ini satu-satunya jalan saya harus menyampaikannya buat saudara. Yang keempat, mengapa mengabarkan Injil itu penting? Yang pertama karena Injil adalah berita baik. Yang kedua karena Injil adalah jawaban. Yang ketiga karena Injil adalah jalan keselamatan. Dan yang keempat karena Injil adalah kekuatan Allah. Alkitab saya bilang, karena Injil, the gospel, is the power of God. Artinya orang yang menerima Injil, orang yang membuka hati buat Injil adalah orang yang tidak lagi berjalan hanya dengan agama. Tapi dia berjalan dengan kuasa. Yang setuju sama saya katakan kuasa. Karena Alkitab saya bilang, kalau kamu tinggal dalam aku
dan firman-Ku tinggal dalam kamu, minta apa saja, maka Aku akan menyediakannya bagimu. Yang setuju sama saya katakan amin. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Injil adalah kekuatan Allah. Terlalu rugi kalau saya menolak Injil. Terlalu bodoh kalau saya tidak hidup dalam Injil. Karena dunia di mana kita hidup adalah dunia yang jahat. Tapi waktu kita hidup dalam Injil, Alkitab bilang kalau kamu tinggal dalam Aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Berarti orang yang hidup dalam Injil adalah orang yang hidup dalam kuasa dan kemenangan yang dahsyat. Yang sama saya katakan amin. Selanjutnya saya pelajari. Mengabarkan Injil bukan hanya dengan berkhotbah. Ada banyak orang yang bilang, oh saya gak bisa mengabarkan Injil sebab saya mesti berkhotbah. No. Yang paling penting adalah dengan kesaksian hidup. Alkitab bilang orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Coba lihat 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Sama-sama bilang sama saya surat Kristus. Sama-sama bilang sama saya surat Kristus. Karena telah ternyata bahwa you are the letter of Christ. Kamu adalah surat Kristus. Yang ditulis oleh pelayanan kami, artinya apa yang kami layani telah berbuah dalam hidupmu. Sehingga hidupmu berubah dan memancarkan kemuliaan Kristus. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan dengan loloh batu, melainkan pada loloh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudaraku, berarti pekabaran Injil yang terutama bukanlah dengan berkhotbah. Sudah mungkin menatap saya dan berkata, saya tidak bisa berkhotbah, fine. Tapi sudah bisa hidup sebagai surat Kristus yang dilihat oleh orang. Nah, makanya saya pelajari. Minimal saya jumpai ada 5 hal dahsyat atau 6 hal dahsyat yang dapat membuat hidup kita sebagai surat Kristus. Yang pertama, mulut kita harus selalu penuh syukur. Kata-kata kita membangun serta tidak malu bercerita tentang kebaikan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, mulut kita harus selalu penuh syukur. Jangan mulut kita mengeluh terus, protes terus, cari kekurangan suami, cari kekurangan istri. Aduh, suamiku ini pendeta, begini, begini, begini. Aduh, pendeta, istriku ini pendeta. Aduh, aku sudah tidak tahan sama dia pendeta. Bertobatlah. Karena mulut kita harus selalu penuh syukur. Kita tidak mengucapkan apa yang sedang terjadi, tapi kita ucapkan apa yang kita yakini pasti akan terjadi dalam kasih karunia Tuhan. Mulut kita harus selalu penuh syukur. Kata-kata kita harus membangun, kata-kata kita membawa damai menjadi berkat. Serta tidak malu bercerita tentang kebaikan Tuhan. Orang mau bilang sama kita, oh dia ini sebentar-bentar ngomong Tuhan, sebentar-bentar ngomong Tuhan. Ya karena itu yang kita alami dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, pikiran kita harus selalu positif. COVID harus negatif, tapi pikiran harus selalu positif. Amin. Dan mengingat firman serta kebaikan Tuhan. Jangan isi pikiranmu dengan sampah, omongan-omongan orang, lalu kemudian isu-isu, gosip-gosip murahan. Jangan isi dengan kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan. Ya kan, itu yang saya bilang. Jangan isi pikiranmu dengan sampah. Kalau kau isi pikiranmu dengan sampah, hatimu penuh sampah. Dan akhirnya kau bertindak sampah. Tapi kalau kau pikir kebaikan Tuhan, makanya Alkitab bilang, apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang patut disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikiran kita harus selalu positif. Dan mengingat firman serta kebaikan Tuhan. Yang ketiga, hati harus selalu bersih. Hati harus takut akan Tuhan. Hati harus penuh sukacita dan tidak sombong. Jangan sampai sombong, karena Alkitab bilang, orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Tapi orang yang merendahkan diri akan ditinggikan Tuhan. Ingat, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situ terpancar kehidupan. Kalau kita punya hati yang selalu bersih, kita punya hati yang selalu takut akan Tuhan, gak apa-apa kita difitnah, kita gak balas. Kenapa hati kita takut akan Tuhan? Kita bukan takut sama manusia, kita bukan takut kedudukan dan pangkat. Ya kan, kalau kita cuma takut kedudukan dan pangkat, lama-lama kita jadi penjilat. Jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online dari Gereja Mawar Sharon, saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara, jangan jadi orang tukang cari muka. Jangan jadi penjilat. Anak-anak Tuhan takut sama Tuhan. Dan karena dia hidup takut akan Tuhan, Tuhan yang akan mengangkat dan menyatakan kemuliaan. Yang setuju sama saya katakan amin. Yang keempat, iman. Bagaimana hidup kita bisa jadi saksi?
Waktu hidup kita beriman, selalu meyakini janji Tuhan itu ya dan amin. Orang Indonesia ini paling sering gini, jangan-jangan, ya kan? Tapi nanti gimana kalau kita ini sutradara, sorry pakai istilah ini, kampungan. Ih, pendeta ini bikin kaget-kaget kalau ngomong. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya sayang sama saudara. Karena itu saya gak akan ngomong dimanis-manisin, saya akan ngomong apa yang memang Tuhan taruh dalam hati saya. Karena saya sayang sama saudara, saya ingin hidupmu berubah. Dan saya ulangi sekali lagi, sorry saya pakai istilah ini. Kita ini kadangkala banyak yang jadi sutradara-sutradara kampungan, saudara. Ya saya sih percaya Tuhan Yesus bisa jamah suamiku, Tuhan Yesus bisa jamah bojoku. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba nanti dia kawin lagi, lalu dia tinggalkan aku. Hello, apa yang kau takutkan itu yang akan menimpa engkau. Kenapa sih kita gak beriman saja dan berkata pokoknya aku percaya. Amin. Ibu, bapak, adik-adik muda, hamba-hamba Tuhan, ayo sama-sama bilang sama saya. Pokoknya aku percaya. Wes, aku percaya. Aku gak mau tahu apapun. Aku bukan sutradara-sutradara kampungan. Aku anak Tuhan Yesus, aku hamba Tuhan. Pokoknya aku percaya yang Tuhan sediakan bagiku pasti akan terjadi. Yang sudah katakan amin. Selanjutnya yang kelima. Keputusan. Keputusan kita harus selalu tergantung pada Roh Kudus. Sehingga selalu bijaksana. Yesus saja di Taman Getsemani bilang begini, biar bukan kehendakku yang jadi. Melainkan kehendakmu yang terjadi. Kalau sudah bingung, jangan nekat. Kalau sudah bingung, jangan stres. Kalau sudah bingung masuk kamar, ingat, roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Roh Allah itu yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, ada di dalam kita. Biarlah Roh Kudus yang membimbing kita. Cukup bilang, Tuhan, secara logika aku bingung dengan apa yang terjadi. Tapi Roh Kudus bimbing aku. Semua yang bukan dari Tuhan tutup jalannya. Semua yang dari Tuhan lancarkan dan kau kagum melihat tuntunan Roh Kudus dalam hidupmu. Makanya Alkitab bilang hiduplah oleh roh. Dan kamu tidak akan mengikuti keinginan-keinginan daging. Saudara-saudara yang mungkin sudah mendapat karunia berbahasa roh. Ada kalanya kau harus masuk kamar dan hanya dalam penyembahan berbahasa roh. Walaupun ada gereja-gereja tertentu bilang apa itu? Gereja-gereja karismatik sandal lama sial. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan khawatir. Alkitab saya sudah bilang, di akhir zaman akan tampil para pengejek-pengejek, pembuli-pembuli, itu biasa. Kalau kita ditertawakan seperti itu tandanya Alkitab saya benar. Tapi kita gak akan merubah iman kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang sudah memang diurapi dengan karunia berbahasa roh, kenapa gak menyembah Tuhan? Biar Roh Kudus berbicara buat kita. Biar Roh Kudus mengambil alih dalam kehidupan kita. Untuk memberi tuntunannya. Yang gak percaya bahasa roh akan terus menghina. Tapi Alkitab saya berbicara tentang kuasa karunia yang bernama berbahasa roh. Amin. Iya, biarin aja. Dia gak punya pengalaman kok. Yang pengalaman sama aja kayak orang. Kayak orang suka makan pedas. Iya kan? Lalu berbicara sama orang yang gak suka makan pedas. Yang gak suka makan pedas akan bilang, nanti itu sakit loh. Saya coba makan, itu perih loh. Inilah, itulah. Nanti itu usus buntu loh, iya kan? Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yang makan pedas bilang apa? Saya gak bisa kalau gak makan pedas . Kalau saya makan pedas walaupun cuma nasi. Sama bawang goreng, brambang, iya kan? Sama bawang goreng, waduh enak banget gitu. Iya kan? Cuman bisa nanti, Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia gak ngalamin. Ya kan? Tapi kita yang mengalami, biarkan dia berbicara, sembah Tuhan. Maka Roh Kudus akan memberi kekuatan buat kita. Yang hidup-hidup kita kok. Ya kan? Yang diberkati ya kita, yang kuat ya kita, yang makin dekat sama Tuhan ya kita, yang gonggong akan gonggong terus, saudara. Ya kan? Dan yang keenam. Lihat ya, 6 hal tadi saya bilang ya. Yang pertama, mulut. Harus selalu penuh syukur. Kata-kata yang membangun. Tidak malu bercerita tentang kebaikan Tuhan. 2, pikiran selalu positif. Mengingat firman dan kebaikan Tuhan. 3, hati selalu bersih. Takut akan Tuhan. Penuh sukacita dan tidak sombong. 4,
iman yang selalu meyakini. Aduh, saya batuk karena kebanyakan ngomong, saudara-saudara. Tapi hari-hari ini, orang tuh lebih takut sama suara batuk daripada suara kuntilanak. Saudaraku, dulu kita kalau dengar suara kuntilanak tuh, yang kalau malam-malam gitu, kita takutnya setengah mati. Zaman sekarang kita gak takut. Tapi kita lagi di lift, misalnya tiba-tiba ada gini, darah Yesus. Aduh, mana pendeta batuk-batuk lagi, kita yang di rumah langsung darah Yesus, darah Yesus. Iya kan? 4, iman harus selalu meyakini janji Tuhan itu ya dan amin. 5, keputusan selalu bergantung pada Roh Kudus sehingga selalu bijaksana. 6, yeha, emosi. Nah ini dia, selalu harus terkontrol, penuh kesabaran, serta hidup dalam kasih, penguasaan diri, saudara-saudara. Iya kan? Banyak orang mungkin imannya luar biasa, mulutnya bercerita tentang kebaikan Tuhan, tapi jangan sampai dia emosi. Waduh, kalau kita di Indonesia Timur bilang itu seperti kabel telanjang gitu, ya kan? Gak boleh kesenggol dikit langsung strum, brrr, gitu ya kan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Pak, seandainya engkau lebih sabar sedikit, rumah tanggamu akan jauh lebih bahagia. Ibu, asal saja engkau bisa mengontrol emosimu, hubunganmu dengan anak-anakmu akan manis. Adik-adik muda, sorry untuk bilang ini. Seandainya kau gak emosional, mungkin kau udah dapat jodoh. Tapi ada banyak laki-laki takut sekali sama kamu itu. Iya kan? Mungkin kau cantik, mungkin kau pikir wow, penampilan luar biasa. Tapi emosinya itu, aduh laki-laki bilang, aduh. Aduh, mendingan piara anjing daripada jalan sama perempuan rupa begini, wedok seperti ini. Ampun. Pak, kalau saja kau mau lebih sabar, mungkin usahamu, pekerjaanmu akan lebih baik. Adik-adik muda, seandainya engkau lebih sabar, mungkin kau sudah menikah dan sudah punya anak. Tapi kenapa sampai hari ini kau masih jadi bujang lapuk? Wedok takut sama kamu. Karena kamu emosional. Waduh pendeta, cowok itu mah ganteng pendeta. Cuman emosinya, waduh kalau dia marah, semua ditendang-tendangin, handphone dia banting, padahal handphonenya masih nyicil. Handphone masih nyicil, udah banting. Itu yang saya bilang. Tahun 2021 ini harus jadi tahun yang baik. Dan kalau kita mau menengok ke belakang di tahun kemarin, banyak persoalan serius terjadi karena kita kurang dalam mengontrol emosi kita. Tahun ini, kita lebih mengontrol emosi kita. Dan kita bilang, Tuhan, aku anakmu. Aku belajar menguasai diri. Alkitab bilang, kuasai diri jadi tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Ketika ada sesuatu yang memancing emosi kita, masuk kamar doa. Ada sesuatu yang memancing emosi kita, sendiri dulu. Minta Tuhan beri damai sejahtera. Jangan kalau kita emosi mengeluarkan perkataan. Jangan kalau kita emosi bertindak. Jangan kalau kita emosi mengambil keputusan. Berarti suara kita, tindakan kita, keputusan kita dari setan. Karena apa? Karena terdorong oleh emosi itu. Tetapi orang yang menguasai diri dan menjadi tenang, dia berdoa dan dia dipimpin oleh Roh Kudus. Klik selanjutnya. Saya pelajari. Karena pekabaran Injil adalah perintah dan kehendak Tuhan. Berarti ada 4 kesimpulan terakhir sebelum saya berdoa buat siap saudara sekalian. Yang pertama. Karena pekabaran Injil adalah perintah dan kehendak Tuhan, berarti tugas setiap kita tanpa terkecuali dan tanpa alasan. Sama-sama bilang sama saya, pekabaran Injil adalah tugas saya. Tanpa terkecuali dan tanpa alasan. Amin. Karena pekabaran Injil adalah perintah dan kehendak Tuhan. Berarti tugas setiap kita tanpa terkecuali dan tanpa alasan. Pertanyaannya kita mau taat gak? Kan perintah Tuhan. Bahkan amanat agung lagi. Jangan bilang, oh saya baru bertobat. Jangan bilang, ya tapi kan aku hanya ibu rumah tangga pendeta. Jangan bilang sama saya, ya tapi kan saya pengusaha pendeta, saya kan sibuk gitu kan. Jangan bilang sama saya, aduh pendeta saya kan masih muda pendeta. Masa saya harus mengabarkan Injil, kan saya belum sempurna. Pekabaran Injil bukan tugas dari orang-orang yang sudah sempurna. Tapi tugas dari orang-orang yang cinta Yesus. Mau mengasihi jiwa-jiwa. Dan mau terus disempurnakan. Oleh kuasanya yang sempurna. Haleluya. Yang kedua. Jika kita mengerjakannya dengan ketulusan. Pasti. Ada upah yang tersedia. Loh, Tuhan kasih perintah. Kalau kita mengerjakan dengan motivasi yang tulus. Kita mengerjakan dengan kesungguh-sungguhan. Pasti ada upah. My God.
will never ever tell me to do something just for free. No. Alkitab bilang sama saya, jerih payah kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Yang setuju sama saya katakan amin. Yang ketiga, karena pekabaran Injil adalah perintah dan kehendak Tuhan, berarti kita tidak perlu takut dan khawatir jika kita menghadapi tantangan dan tekanan dalam melaksanakannya. Waduh pendeta, dalam tugas pekabaran Injil saya menghadapi tekanan. Karena tekanan dan tantangan karena kesalahan kita, karena sombongnya kita, karena irinya kita, karena karakter-karakter kita yang jelek, bertobatlah. Tapi kalau itu karena tanggung jawab pelayanan, tiba-tiba kita menghadapi tantangan, pergumulan, tetap maju. Sara Mesabednego juga dibuang ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat, tapi Tuhan selamatkan. Daniel juga dibuang ke gua singa, tapi Tuhan bela. Daud juga harus menghadapi Goliat, tapi keselamatan Tuhan turun atas hidupnya. Hari ini sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara. Bukankah rasul-rasul Kristus dalam kisah para rasul dibuang ke dalam penjara, tapi selalu ada pembelaan Tuhan. Jangan cengeng. Jangan jadi pengecut. Folks, I love you. But I have to tell you, life is tough. Serving God is tough. Melayani Tuhan itu keras. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak akan pernah menyesal. Karena di balik ketaatan kita, di balik proses-proses keras, di balik harga-harga mahal yang harus kita bayar, selalu ada kemuliaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Yang setuju sama saya katakan amin. Dan yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Karena pekabaran Injil adalah perintah dan kehendak Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Berarti kita tidak perlu kecewa jika belum berhasil. Sebaliknya, kita tidak perlu menyombongkan diri jika kita berhasil. Pendeta, saya mengabarkan Injil, tapi orang marah sama saya dan tidak percaya. Enggak apa-apa. Do not stop. Just because you face things which is not your plan. Jangan berhenti. Hanya karena saudara menghadapi hal-hal yang tidak saudara pikirkan atau tidak saudara rencanakan. Tugas kita beritakan Injil. Tugas kita melayani Tuhan. Ada tantangan, it's okay. Yesus saja disalib kok. Tugas kita hanya taat and setia. Folks, I know. Ada orang-orang yang sudah kecewa. Karena berkata, saya coba melayani Tuhan. Tapi badainya terlalu besar. Folks, God is God. Kenapa kau harus kecewa? Kan tugas kita bukan menghitung hasil. Tugas kita kan hanya melakukan tugas. Hasilnya itu urusan Tuhan, tapi sebaliknya. Juga jangan sombong, dia bertobat. Karena gue tuh, terkutuklah. Karena Alkitab berkata, Allah melawan orang sombong. Kalau saya gagal, saya harus terus maju. Kalau oleh karena saya, Tuhan pakai saya untuk orang diselamatkan, itu karena kasihnya. Do not take the credit for yourself. Jangan bangga dan bilang itu karena saya. Saya paling tidak suka. Dan saya percaya Tuhan juga tidak suka. Ada orang yang menepuk dada dan bilang, dia bertobat karena saya. Dia bertobat karena kasih Tuhan. Dia bertobat karena waktu Tuhan. Dia bertobat karena rencana Tuhan yang luar biasa. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Semua katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Katakan, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan semua yang di rumah.
sama-sama nyanyi, katakan. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Amin. Peganglah tangan. Katakan, Yesus, jangan tinggalkan, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dalam hidupku. Musik main dengan sangat lembut. Setiap saudara di rumah, tutup mata. Setiap saudara yang di rumah, tundukkan kepala. Setiap saudara yang di rumah, buka hati. Hari ini adalah hari yang baik. Tidak kebetulan saudara ada bersama. Ini bukan tontonan yang saudara tonton. Tapi ini ibadah yang mengubahkan hidup saudara. Ini ibadah yang hadir dalam hidup saudara untuk mengerjakan mujizat dan tuntunan Tuhan yang sempurna. Kalau hari ini saudara berkata, itulah saya. I'm a Christian for years. Saya jadi Kristen bertahun-tahun. Tapi saya merasa kayak penginjilan bukan bagian saya, mengabarkan Injil bukan tugas saya. Itu kan tugas gereja, itu kan tugas hamba-hamba Tuhan. Itu kan tugas mereka yang sudah sempurna dan begitu dalam dalam Tuhan. Salah. Itu konsep setan dalam hidup saudara. Karena iblis mau gereja hanya gaduh. Ribut soal doktrin. Ribut soal banyak hal. Saling menyerang, saling menjatuhkan. Supaya gereja tidak lagi mengabarkan Injil. Tapi hari ini, the message is delivered. Pesan Tuhan kembali mengingatkan kita. Pekabaran Injil bukan karunia. Pekabaran Injil bukan permohonan. Pekabaran Injil bukan milik sebagian orang. Tapi pekabaran Injil adalah perintah Tuhan. Buat setiap kita yang sudah bertobat, sudah diselamatkan, sudah masuk dalam warga kerajaan sorga. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan bilang, Tuhan, mulutku harus menceritakan kebaikan Tuhan. Pikiranku harus selalu positif. Hatiku harus selalu bersih. Keputusan-keputusanku harus selalu bertanggung jawab. Imanku harus tetap bergantung pada Tuhan. Dia dan amin. Tidak boleh khawatir. Meskipun di tengah pandemi dan masa-masa yang sukar ini. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Hari ini, hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat ini adalah saatnya Allah melawat setiap saudara. Setiap saudara yang didoakan di rumah saudara masing-masing. Biarkan Roh Kudus menjamah Bapa. Lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Ampuni kami kalau kami sudah begitu banyak terima berkat Tuhan. Ampuni kami kalau kami sudah begitu banyak terima anugerah Tuhan. Tapi kami takut menginjil. Kami tidak pernah bersaksi. Kami tidak pernah menjadi saksi. Hidup kami justru ngomongin orang. Hidup kami penuh kebencian. Hidup kami penuh kedendaman. Hidup kami penuh kepahitan. Dan kami tidak pernah berpikir bagaimana lewat hidup kami orang bisa melihat Kristus. Kata-kata kami seringkali kasar dan menyakitkan. Kami seringkali hanya mencari-cari kekurangan dan kesalahan orang di sekitar kami. Ampuni kami mulai hari ini. Kami mau bertobat. Kami mau hidup kami memancarkan kemuliaan kasih dan kuasa Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Sehingga mulai hari ini kami tidak jadi orang Kristen yang cengeng dan pengecut. Kami tidak jadi orang Kristen yang menghalalkan segala cara. Tapi kami menjadi orang percaya yang hidup dalam kemurahan dan anugerah-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Pastikan mulai hari ini. Engkau jadi orang percaya yang punya beban. Supaya lewat hidup orang lain diselamatkan. Hamba juga doa buat yang sakit Allah. Karena hamba percaya kesembuhanlah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Karena firman Tuhan katakan orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit. Dan yang sakit akan disembuhkan. Kita beriman. Bapa, janjimu ya dan amin. Firman-Mu berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya bahwa mereka tumpang tangan buat yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak lemah tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, engkau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Bahkan segala virus, segala kuman, segala bakteri, segala infeksi, segala serangan kegelapan kami patahkan di dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan mengalir dalam tubuh kami. Karena Yesus kami tidak berubah dulu kemarin hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya. Sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih anugerah-Mu besar. Kasih-Mu luar biasa. Engkau adalah Tuhan. Yang menyediakan segalanya. Yehovah Rafa. Tuhan yang menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Tambahkan iman kami supaya oleh iman kami, kami dapat melihat anugerah Tuhan terjadi. Haleluya.
Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu, aku sembuh lebih dulu Yesus. Jangan bimbang. Karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Dan sekali salib Yesus berkata, sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan. Sudah diselesaikan Yesus dan kayu salib. Tinggal kita imani. Kita tahu baginya tidak perkara yang mustahil. Bapa, kami topang hambamu di tempat ini, gembala. Bapa, Pendeta Philip Mantova. Bersama dengan istri, anak-anak, keluarga, dan tim pelayanan. Gereja ini Tuhan bangkitkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan Tuhan akan pakai terus. Untuk menjadi mercusuar rohani. Mulai dari Surabaya ini terus sampai mana-mana tempat, bahkan seluruh dunia. Buat kemuliaan Tuhan. Kuatkan ia melewati segalanya. Dan mampukan ia terus dengar suara Tuhan dan berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Ia selalu dijaga Tuhan bersama dengan seluruh keluarganya melihat kemuliaan dan kasih Tuhan yang nyata. Dan seluruh tim pelayanan di tempat ini terus menyatakan kemuliaan Kristus. Sehingga lewat gerejamu di tempat ini makin banyak orang diselamatkan. Lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di sorga. Tidak lupa kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden. Kami berdoa untuk umat mayoritas di bangsa ini. Tuhan tuntun. Tuhan terangi. Tuhan beri damai sejahtera dan keselamatan yang sempurna. Gereja-gereja di mana-mana tempat tetap bersatu. Tetap hidup dalam kemuliaan Tuhan. Dan gerejamu di tempat ini. Gereja Mawar Sharon ini. Terus menyatakan kemuliaan Tuhan. Dengan kasih. Dengan kuasa. Dan dengan kehendak Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami imani. Kami siap menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya dengar, tapi mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya, dia adalah orang yang bodoh, kata Alkitab. Kami tidak mau bodoh, tapi kami mau hidup dalam kebijaksanaan. Menerima firman, kemudian melakukannya dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Saudara jemaat sekalian di rumah saudara masing-masing bersama dengan gereja Mawar Sharon ini. Saya percaya saudara melihat anugerah dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Selanjutnya hambanya gembala di tempat ini akan mengambil alih pelayanan ini. Dan saya berterima kasih untuk kesempatan melayani dalam ibadah yang luar biasa ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Gilbert. Shalom, shalom. Tuhan Yesus sudah berbicara kepada gereja kita, Roh Kudus bersuara. Jiwa-jiwa yang terhilang adalah tanggung jawab kita semuanya. Siapa yang Anda rindu tuntun pada Kristus tahun ini? Biar Tuhan sertai hidup kita dan sertai kesaksian mulut kita. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Mari kita angkat tangan kita di penghujung ibadah. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi. Dan teguhkan semua kesaksian. Terima urapan, urapi kami Tuhan. Roh suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi dan teguh.
semua kesaksian dan teguhkan semua kesaksian dan teguhkan semua kesaksian. Saksi-saksi Kristus, jemaat tercinta, mari kita angkat tangan di penghujung ibadah untuk menerima berkat penggembalaan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, dari Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Biar hidupmu dan hidupku mencerminkan kasih Yesus. Biar hidup jemaat ini semakin dipakai setiap individu, setiap family menjadi saksi-saksi yang hidup di dunia ini. Biar jiwa-jiwa dimenangkan lewat kehidupan jemaat. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan Yesus. Dan biar Tuhan memberkati keluar masukmu dengan berkat dari Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya, amen. God bless you, church.